sesat, Gen. Tapi dapat jagung banyak. Dapat jagung, cuma tiga sih. Ini aja jagung. Yang udah tapi agak jatuh-jatuh. Ini idealnya begini ya jagungnya? Kurang ideal sih itu ya sebetulnya. Makanya ketinggalan. Kenapa, pemirsa? Jadi kalau pertanian di Amerika Serikat itu kan banyak yang bangkrut ya. Pertanian keluarga digantikan oleh pertanian-pertanian besar. Ini kalah bersaing? Kalah bersaing, tapi mereka jadi diversifikasi, Jurgen. Mereka jadi menjadikan lahan pertanian mereka tuh objek wisata. Nah, dari sini kita mau beralih ke Philadelphia, pemirsa. Di Philly ada apa? Nah, di Philly itu ada petani Indonesia. Orang Indonesia bertani? Orang Indonesia. Apa? Nanam apa dia? Nanam sayur-sayuran dan organik. Langsung aja yuk kenalan. Setiap hari habis pulang kerja, kita cek kebun supaya apa? Basah karena musim panas kan, jadi kita siram gitu. 2010 saya mulai step by step gitu, karena tanahnya kan gersang kan, tanahnya nggak subur gitu. Baru pelan-pelan saya olah. Terus kita kasih pupuk buat aja sendiri, terus saya kasih kompos juga gitu. Kenapa sayang? Iya, ini Aika ini sering bantu saya juga kalau udah saya ajari sejak kecil gitu loh. Terus saya ada pembibitan sendiri yang seperti kayak gini, nanti saya akan jadikan pembibitan yang keras-keras gitu. Nah ini calonnya bibit ini. Ini yang tua ini. Yang tua ini nggak bisa dimakan, tapi dalamnya kan nanti kan ada apa bijinya. Nanti buat tahun depan, saya bersih-bersihin gitu ya. Kendalanya itu cuaca. Saya terhalang cuaca, kalau musim summer nggak ada masalah ya. Cuma kalau untuk musim dingin, saya kan otomatis berhenti. Menjelang mau musim spring ya, itu kadang-kadang saya kan sudah ada pembibitan kan. Dalam rumah saya sekitar 300 pembibitan. Kadang-kadang udah waktunya harus keluarin, tak keluarkan, tiba-tiba tuh cuaca langsung datang dingin drop gitu loh. Akhirnya mati semuanya. Nah kalau udah mati semuanya itu, saya mengulang kembali dari awal gitu loh. Jadi, sudah pada panen. Tahun ini 2014 sebuah perusahaan energi alternatif memberinya hak untuk mengelola tanah komunitas seluas hampir 500 meter persegi. Udah 4 tahun saya bagi-bagikan kepada teman-teman komunitas yang datang, selalu saya beri gratis itu loh. Tapi insya Allah tahun depan baru saya mau tekunin untuk bidang pertanian, karena kita punya tanah yang satu lagi yang lebih luas kan. Jadi saya mau terjun langsung ke pertanian dia. Ini jalan menuju pertanian saya yang akan saya garap tahun depan. Dan ini yang saya diberi gratis oleh salah satu perusahaan Eden Green Energy gitu, Bang. Tanah ini mesti digarap dari nol karena sebelumnya bukan lahan untuk tanaman sayur, melainkan anggur. Memulai awal ini sebenarnya dari gerakan ini, dari gerakan diaspora ya. Terus ada proyek pilot untuk pengumpulan minyak bekas ya. Minyak bekas itu dikumpulkan oleh masyarakat dan dijadikan satu di pos-pos tertentu. Jadi diambil oleh perusahaan yang namanya Eden Green Energy gitu loh. Nah dari situ saya mengambil komposnya gitu ya. Terus karena dia tahu saya terjun ke berkebun di pertanian, dan dia melihat loh yang diperbuat ini kok bisa cocok dengan perusahaannya dia. Akhirnya dia punya tanah kosong yang tidak diolah udah 4 tahun ini diberikan kepada saya gratis. Dari Philadelphia, negara bagian Pennsylvania, Alam Burhanan dan Yuni Salim, VOA. Aduh, semakin banyak hama nih. Ya, ini tinggi banget ya pohon jagung. Ini pohon kan atau tanaman? Nggak tahu ya. Tanaman jagung lah. Abis ini kita mau kemana nih, Gan? Abis ini kita mau makan lele. Enggak, ada sebuah tambak lele besar sekali di daerah California. Mungkin di Indonesia kan sangat terkenal ya lele ya. Ada pecel lele itu di mana-mana gitu. Ternyata di Amerika. Lele Dumbo. Bukan catfish aja. Ya? Bukan Dumbo deh kayaknya. Nah, ini juga permintaannya sangat tinggi nih. Wah, ternyata gitu ya. Terutama di restoran-restoran Asia. Seperti apa ya ini tambak lelenya? Kita ikuti liputan berikut ini. Pada daerah yang dulunya merupakan danau kuno yang sudah kering, sekitar 26 km di utara perbatasan California dengan Meksiko, terdapat kehidupan air tawar yang kaya. We're probably the largest catfish farm this side of the Mississippi, probably the largest catfish farm in California. Beberapa kali seminggu, ribuan kilo ikan lele dari kolam-kolam ini dikirim ke berbagai supermarket Asia, di mana permintaan akan ikan hidup begitu tinggi. And in fact, we can't really produce enough fish for the demand. Sejalan tingginya permintaan akan ikan dan produk laut di seluruh dunia, jumlah peternakan ikan pun bertambah.
It's a relatively young industry, but it grows about 9% a year, and we expect that to keep that growth rate going in the next couple of decades. Amerika harus bisa bersaing dengan China yang punya lebih banyak penangkaran ikan. The US relies heavily on wild caught and on imports, and only 1% of the world's farming today is done in the US. Ini karena cukup sulit beternak ikan. You put a fish in at this big and it's going to be, you know, 18 months to 2 years before they're 2 to 3 pounds. And so you have all that big outlay and you have no return for a long, long time. Selain itu, terdapat kekhawatiran terhadap dampak lingkungan. Misalnya, dampak sisa makanan ikan dan limbah dari peternakan ikan. Juga terganggunya rantai makanan alamiah. Many of the species of fish we like to eat are large predatory fish. They're things like tuna or salmon that are already 2 or 3 levels up the food chain. So in order to farm these large carnivores, you have to actually feed them smaller fish. And the concern is that in order to keep a tuna farm going or a salmon farm going, you would end up having to basically catch all of the little fish in the ocean. Namun menurut World Resources Institute, kebijakan publik, teknologi dan terobosan dari sektor swasta telah membawa sejumlah perbaikan. Supermarket papan atas Whole Foods hanya menjual produk ikan dan laut yang berasal dari peternakan berwawasan lingkungan, tanpa pestisida, antibiotik maupun hormon. Untuk mengembangkan akuakultura di Amerika, World Resources Institute merekomendasikan upaya pengembangan investasi dalam inovasi teknologi di bidang penangkaran dan pencegahan penyakit. Selain itu, perlu adanya pengalihan dengan menternak ikan-ikan di posisi bawah rantai makanan, seperti lele. Ternak rek mengkonsumsi lebih banyak makanan nabati. Don't overfeed, don't overcrowd, you're not going to have those issues. Dengan menipisnya sumber daya laut dan perairan tawar, maka peternakan berkesinambungan seperti ini semakin dibutuhkan. Dari Imperial, California, tim VOA. Terima kasih, Nak, sudah menyelamatkan saya. Tapi gatel-gatel nih, Gen. Ya. Banyak binatang kecil. Tadi hampir kesasar soalnya di ladang jagung. Agak kayak lalat-lalatan itu. Iya. Nah, kita sekarang istirahat dulu. Nanti kita akan ke farm lain lagi, Nak. Ya. Kalau tadi kita sudah ke tanaman, organik juga. Nanti kita akan ke farm peternakan sapinya. Nah, menarik sekali. Masih dari Holland Farm, pemirsa. Jangan kemana-mana, kembali setelah yang satu ini tetap di dunia kita. Sama enak.